Mentauhidkan Allah itu Bukan hanya mengakui Allah sebagai pencipta Kalau dikatakan Antum percaya enggak Allah pencipta langit dan bumi ya percayalah Tapi kenapa Antum minta kepada selain Allah Makanya Allah katakan Kepada Nabi SAW Tentang kondisi kaumnya Wala Man khalaqas samawati wal arb. <Sessizuk> La Kalau engkau tanyakan kepada mereka Siapa pencipta langit dan bumi Tanya sama Abu Jahal Siapa pencipta langit dan bumi Tanya sama Abu Lahab Siapa pencipta langit dan bumi Jawaban mereka apa Uzza, <Sessizuk> Mereka tuh itu patung-patung mereka yang bikin Maka jawaban mereka adalah Allah Azza wa Jal Tapi mereka menyekutukan Allah Dalam peribadatan maka keyakinan seorang bahwasanya Allah pencipta itu tidak cukup untuk memasukkan dia kepada Islam. Dia harus mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Nggak ada. Ini nafi namanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Tidak ada. Illallah kecuali Allah Azza Wajalla. Karena di muka bumi ini banyak sesembahan sesembahan banyak tuhan-tuhan yang disembah maka ini yang berkaitan dengan tauhid jamaah Allah mengatakan Yawma la yanfa'u malun, walla banun illa man atallaha salim tuh kata Allah pada hari yang tidak berguna harta dan anak laki-laki antum mau punya seribu anak laki-laki nggak berguna mau punya harta triliunan nggak berguna kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat selamat dari segala penyakit salah satu penyakit hati yang mematikan adalah kesyirikan dan kekufuran serta kemunafikan Hadallahu alam